Yo, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Rudy Isak. Selamat kembali ke channel cerita kami. So, video pada kali ini kita akan unboxing satu action cam jenama Eken. Sebentar lagi kita akan unboxing. Tapi sebelum tu, siapa tidak kenal Eken? Sudah terkenal di serata dunia. Ramai sudah orang putih buat review ni. Okay, sudah bertahun-tahun, sudah bertahun lama dorang sudah buat review pasal Eken-Eken ni. So, ni kali saya punya turn pula 2021 untuk buat unboxing Eken pada tahun ini, pada tahun Corona. Sebelum kita mulakan video ni, kita bersama-sama memanjatkan doa untuk keamanan di Palestin supaya kemenangan terletak pada kita. Amin ya rabbal alamin. Action cam yang saya beli bukan H9R, bukan H8, bukan H7 tetapi H6S, okay, H6S. Harga dia di pasaran sersa memang berbeza-beza, lain tempat lain harga, maybe saya pun tidak pasti saya dapat yang murah ataupun yang mahal. Entahlah, mungkin saya di tengah-tengah sebab H6S ni dia bukan yang dia bukan macam H9R, tapi H6S ni dia lebih kualiti lah. Okay, saya tidak pasti sebelum try lagi H7, H8. Mungkin kamu boleh tengok di YouTuber-YouTuber yang lain lah. Dia orang dah buat review pasal H8 dan H7. So, harga dia saya mau bagi tahu bukan sekarang. Nanti saya akan bagi tahu kamu di hujung video ini. Okay, tanpa banyak cerita, jom kita ambil GoPro dia tidak. GoPro dia saya simpan di belakang. Sebelum membagi tahu kamu lagi, saya tidak mau kasih tengok kamu pun. Okay, belum lagi. Kita baca dulu apa kelebihan H6S ni. So, pertama, mengambil gambar, okay, 14 megapixel. Lepas tu video dia ada 3 option, 4K 30fps dan satu lagi 4K 25fps dengan image stabilization, dan ketiga 2700 2K 30fps dengan image stabilization, lepas tu 1080p 6fps dengan 30fps, dua-dua ada image stabilization. Stabilization susah lama sebut benda tu, babun betul. Okey, lepas tu dia waterproof, okey. Dia punya action cam tu bukan waterproof, dia orang ada bagi case untuk waterproofnya. Kita boleh bawa action ni dalam kedalaman sehingga 30 meter, okey. Kalau lebih daripada tu saya tidak tahulah. Oh, bukan image. Dia ni, dia bukan untuk image stabilization tu. Dia bagi tahu sini elektronik kan, EIS bukan image stabilization tetapi electronic image stabilization. Punya susah. Okey, apa lagi? Dual screen. Okey, dual screen. Depan dan belakang lah. Yang depan tu dia bagi screen yang kecil. Lepas tu yang belakang tu ialah yang besar punya yang kita boleh tengok, boleh setting. HDMI. Okey, kita boleh masuk pada TV lah, kita boleh connect dengan TV, connect. Lepas tu dia punya angle 170 degree, okey, sesuai untuk motovlog, sesuai untuk mengambil view yang luas gitu. So, saya rasa kalau kamu cari budget untuk action cam, Eken H6S adalah paling tepat untuk anda ambil, untuk anda beli. Okey. Kenapa? Kalau kamu ada duit lebih, kamu belilah GoPro, okey. Kalau kamu mau beli GoPro, saya rasa GoPro 5, GoPro 6 sudah cukup untuk dapatkan view yang cantik. We now talking about Eken. So, tidak kena mengena dengan GoPro, tidak kena mengena dengan jenama-jenama lain selain Eken sebab saya beli Eken, okey. Jom kita ambil dia punya. Tada! Ni dia. So, saya pasang dia punya case. Dia punya bentuk macam ni lah. Nanti lepas ni saya akan bagi tunjuk kamu lah. Saya mau pegang-pegang, saya mau bagi tunjuk kamu yang saya ada action cam. Awal juga.
Damn. Jangan dibuka, jangan dibuka. Oh, lagi satu, lagi satu. Pembelian untuk memory card. Oke. Di sini saya beli memory card 32 GB saja. Sebab saya dah tanya dorang saya dah tanya kedai tu. Saya dah tanya staff kedai tu, dorang cakap elok beli 32 GB lah. Tapi bila saya baca setting untuk Aiken, beli yang entahlah, saya lupa lah. Sini dekat skrin ni dia ada bagi satu nota. Lagi baik menggunakan jenama brand U3, U3 atau mana-mana micro SD card yang lebih power lah. Sebelum kamu menggunakan untuk pertama kali setelah dimasukkan SIM card, pastikan kamu format terlebih dahulu. Fuh, berpeluh saya. Okey. Tanpa saya tidak mau cakap panjang-panjang, jom kita maju ke meja. Saya bagi tunjuk kamu lagi dekat tentang action game. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then. Okay, so itulah saja serba sedikit apa yang barang-barang dia bagi. Dan seterusnya kita akan pergi kepada tajuk utama kita, iaitu Action Cam. Dia punya cover ni rimas. So sebagai nampak kamu rupa sebenar Action Cam tanpa dia punya casing. Tara. Dayong. Fokus sikit, fokus sikit. Fokus pun. Ya. Yes. Seperti yang saya bagi tahu kamu, di sini ada dual screen. Screen pertama untuk display video kamu. Kedua, screen untuk pemberitahuan bateri, wifi dan masa recording tu. Dan jom kita buka. Dia punya bunyi kuat sikit lah. Macam bunyi mainan. Tapi jangan risau, H6S ni akan membuatkan kamu terkejut dengan apa yang dia bagi dengan kita. Okay, screen yang pertama adalah recording. Sekiranya kamu mau tukar kepada gambar, kamu boleh tekan power button ni sebagai pemilihan. Contohnya, sekarang ni adalah video recording kan. Okay, kamu tekan power button ni, so dia akan pergi kepada gambar. So kamu boleh buat gambar lah. Contoh, ketikan yang ketiga, dia akan bawa kamu kepada setting. Ni setting. Contohnya, pam, teo, 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 teo. Kamu mau masuk setting tu, kamu kena tekan button capture. Okay, ni dia atas. So dia akan masuk bagian setting. Pilih mana kamu mau. Lepas tu contohlah date and time, kamu tekan capture. Alah, macam budak-budak lah sebagai tua kamu ni. Benda senang. Contohnya kalau kamu mau back, okay, button wifi ni, dia bagian tepi, tekan. So dia akan back. Back. Nampak. Okay, tu sajalah. Sekarang kita menuju kepada video-video yang telah diambil menggunakan Action Cam H6S.
Saya plan mau tambah ni audio jack lah, itu saja. Kita tahu itu. Kita tahu ah. Depan tengok. Depan bisa dia tahunya. Okey okey okey. So aku sudah tanya kedai tadi. Ada tiga kedai actually dalam Ampang Mall ni, Ampang Point. So yang pertama kita pergi dia tidak dapat buat, yang kedua pun sama juga tidak dapat buat, yang ketiga tiada orang. Shit. So saya rasa mungkin ikan ni kita kena modify sendirilah. Yo, what's up guys? So sekarang saya berada di Dataran Merdeka. So saya parking di sana. Dan saya harap saya punya suara ini dengar. Dan seperti yang kamu nampak sekarang, saya sedang menggunakan Aiken H6S. Saya tidak tahu suara saya dengar atau tidak, jelas atau tidak, saya tidak tahu. So ini dia yang seperti kamu nampak. Memang begini dia punya. Kamu bagi kamu punya pendapat sendirilah macam mana dia punya quality video dia. Sekarang pukul 5 petang, so masih panas lagi, biasalah KL kan. So sekarang menunjukkan pukul 6 petang, so hari pun mau gelap. Saya mau beli barang-barang dapur dulu, lepas tu kita pergi balik lah, kita balik. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. So seperti yang kamu sudah nampak, video-video yang diambil menggunakan Aiken H6S. So saya harap ini dapat membantu kamu dalam pemilihan budget. Kalau contohlah kamu beli GoPro atau mana-mana brand untuk action cam, kamu kena ada spare battery lebih supaya kamu dapat merakam keindahan-keindahan semasa anda menjelajahi bumi. Tiba. So harga untuk action cam ni, saya bagi tahu kamu, harga dia adalah RM430. So kalau kamu beli dekat kedai, saya tidak tahu kalau dorang sekalikan micro SD ataupun tidak. Kalau dorang tidak sekalikan, berarti kamu kena keluarkan lagi duit untuk beli micro SD. Macam saya juga terpaksa keluarkan duit lagi untuk beli micro SD. Tapi kalau kamu beli dekat Shopee, tadi saya ada tengok harga Shopee untuk Aiken H6S ni, harga dia dalam murah sangat. Ada yang berharga serendah RM239, tidak silap. Lepas tu ada yang sampai RM399-400 lah, macam hampir-hampir dengan harga saya. So cuma kalau kita beli dekat pasaran berdekatan dengan korang semua, kalau ada lah, mungkin dorang cuma ambil keuntungan sikit je lah untuk kedai dorang dengan staff-staff dorang, pandai-pandai dorang lah kan. So mahal sikit lah daripada Shopee. Selesai ini sajalah video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Korang-korang semua jaga kesihatan, okay? Kalau korang suka video ni, tekan like. Kalau kamu rasa video ni membantu kamu sedikit atau sebanyak, bolehlah kamu tekan like dan subscribe. Assalamualaikum. Stay awesome.